Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Mia Gondosari. Tapi sebelum memulai videonya, jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis. Gratis. Kali ini saya mau membalas konten yang kemarin karena banyak ada yang komentar bagaimana cara supaya layar di televisi ini yang udah masuk dari TV dari HP ke TV itu layarnya nggak mau full televisi. Jadi cuman sekitar segini, seukuran segini. Nah, kali ini saya mau berbagi tips cara supaya lebar videonya. Tapi sebelum saya melanjutkan, tolong jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen videonya. Nah, seperti ini caranya. Kita lihat di layar televisi. Saya masukin ke HDMI dulu. Saya sambungin dulu. Nah, ketika sudah tersambung, yang jadi pertanyaan para teman-teman itu videonya itu cuman segini doang lebarnya. Nah, bagi kalian yang ingin kelihatan full, kalian bisa memakai remote TV dengan klik tombol menu. Setelah menu ini ada pilihannya, ada untuk gambar, speaker, jaringan, ini untuk portnya. Nah, kita coba yang kita masukkan ke ini, yang gambar dulu. Setelah itu kita cari yang pilihan gambar. Nah, ini dia pilihan gambarnya. Setelah itu kita klik OK. Untuk warnanya itu terserah kalian, mau yang sejuk, standar apa hangat. Nah, untuk ukurannya bisa dilihat di sini. Ini kan standarnya pakai 4:3. Kita rubah. Mau yang memperbesar, apa yang zoom, apa ukuran segini, apa kita bisa custom sendiri. Kalau untuk custom, kita tinggal memperbesar. Nih, untuk memperbesarnya, ya, gini caranya. Memperkecil. Ini untuk panjang lebarnya, bisa dicoba. Kalau ini, kalau udah dipencet OK. Kalau ini hanya posisi kanan kirinya saja atau atas bawahnya. Nah, kalau sudah seperti itu tinggal tutup dan jadi seperti ini. Ini udah full. Semoga video saya kali ini membantu kalian, teman-teman yang ingin supaya tampilan di televisinya bisa resolusinya lebih lumayan, terus warnanya, terus apa tampilannya itu bisa lebih full. Jadi tolong bantu saya lagi, subscribe, like, dan komen videonya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.